Bagaimana dia nak memulakan perjalanan solo dia bermotosikal sebagai seorang wanita untuk mengelilingi dunia. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya nak review yang pertama sekali Global Dream Ride tulisan Puan Anita Binti Yusof. Sebenarnya tiga-tiga buku yang saya baca ni tajuknya yang sama. Okey, dia ada siri pertama, siri kedua dan siri ketiga. Nama saya Anita Binti Yusof. Saya berasal dari Batu Pahat, Johor, Malaysia. Saya sedang melaksanakan pengembaraan solo bermotor mengelilingi dunia yang saya namakan Global Dream Ride. Selain daripada memenuhi impian saya, saya juga ingin menjadi wanita Muslim pertama di dunia yang mengembara secara solo dengan bermotosikal mengelilingi dunia. Okay, bagi saya lah, Anita Yusof ni seorang penulis yang underrated lah. Saya tak faham lah kenapa kalau orang tak baca buku dia, kalau orang dah baca buku dia bagi rating yang tak memuaskan. Sebab bagi saya penulisan dia memang betul-betul orang kata apa, masuklah dengan jiwa lah. Okey, buku dia ni banyak cerita tentang motivasi lah, macam mana kita nak menghadapi sesuatu masalah, menangani sesuatu masalah. Okey, okay, berbalik pada Global Dream Ride Series 1 ni, dalam buku ni Anita Yusof atau lebih mesra dikenali dengan nama Kak Anita ni, dia banyak menceritakan tentang bagaimana dia nak memulakan perjalanan solo dia bermotosikal sebagai seorang wanita untuk mengelilingi dunia. Dan buku ni saya dapat khas tanda tangan daripada dia sendiri ya. Okey. Okey, dalam siri satu ni dia cerita tentang apa yang perlu dia lalui dan ditempuhi sebelum dia nak memulakan perjalanan solo dia bermotosikal. Okey, mula-mula sekali dia cerita tentang macam mana dia nak dapatkan cuti dia dulu. Sebab Kanta ni dia seorang pensyarah di sebuah institut pendidikan guru di negeri Perak. So dia nak dapatkan cuti tanpa rekod, cuti tanpa gaji, terpaksa melalui beberapa rintangan dan halangan. So kemudian dia nak kena dapatkan visa. Sebab ekspedisi dia bermotosikal secara solo ni bermula dari Amerika Syarikat. So dia nak kena dapatkan visa. Lepas tu dia macam mana dia uruskan kenderaan dia itu, motosikal dia, untuk dibawa ke Amerika Syarikat. Dan dia sendiri terbang ke Amerika Syarikat dan mengembara secara solo bermula dari Amerika Syarikat dan ke Kanada. So buku ni bagi saya baguslah untuk bacaan, sebab dia memberikan semangat pada kita jangan cepat putus asa. Dan khususnya pada pelajar-pelajar, memang sesuai lah untuk bacaan. Okay, sekian, terima kasih.